Assalamualaikum guys. Okey, hari ni guys, aku nak pergi ke Kuala Kubu Baru. Okey, sebab hari tu aku ada baca posting dekat Facebook. Ada satu tempat yang menarik ni dekat KKB. Nama dia Empang Pecah, tapi ada juga yang panggil Empang Pecah. Jadi hari ni kita nak cubalah macam mana dia punya view dia. Okey, jom. Wah, ini dia punya view dia. Jalan ni macam sehala je. Awak Habib, pagi ni aku tak pasti dah ada ramai orang ke tak ni. Ha, tu nanti nampak tu. Okay, lawa eh. Oh, what is this? What's that? Aku dah sampai dekat Empang Pecah. Ini dia punya suasana dia. Okay, ini dia menu kita.
Maggi masak, Maggi kuah. Pecah, pecah, pecah. Pecah. Dah camping. Sampai pecah sampai. Bara dah set up cantik dah. Silap punya tak bawa periuk ha. Aduh. Yang lain semua cantik. Periuk je tak bawa. Aku cuba pakai mangkuk. Sekali pecah dah. Biasa baik boleh juga buat kan. Sedap bidan. Aku dah set up aku punya kemah tadi. Ini dia punya kemah. Lepas tu payung ni pun aku DIY sendirilah. Aku pakai tripod dengan payung. Okay, dia punya kemah ni kecil je. Kalau tengok keluasan dia tu bolehlah dalam 2 orang. Tapi kita nak set up dekat area sini ni memang panas gila lah. Tapi sesuai untuk berteduh lah. Berteduh sekejap lah. Buat macam ni okey lah. Kalau tak ramai. Tapi dia punya view dia tu cantik. Okay, ini dia punya view sekitar dia. Ini dia ada macam empangan macam tu. Dia buat design macam empangan. Okey. Ini dia punya air mengalir dekat sana. Sini tak ada orang. Tak tahu kenapa. Mungkin dia tak berapa menarik. Lepas tu area-area sini lah. Mana atas tu lah nampak paling best lah.